Ini sahabat semua, masih semalam saya lipat. Inilah kalau si Nirmala ambil pakaian adiknya. Ini dia. Mari lagi lihat ke dapur bagaimana tingkah Nirmala dan Eza. Ini baju si Eza. Ini Nirmala punya kerja semua. Tengok sudah buka baju dia, katanya panas malu begitu, Ma. Tengok, semua. Terus ke dalam bilik ini lagi ya, sahabat semua, ini dia. Iya, yuk. Ini kamar dulu macam ini kok. Tengok, sontar semua ini. Ini yang saya sangkutkan pun juga terjatuh ke bawah. Nek, apa kita ke sana? Rumah Pak Ali dekat rumah saya. Iya. Ini jadi mau saya bersihkan semua ya, sahabat semua. Ini dia saya mau bersihkan sebab kakak mau datang. Ini tikar-tikar nanti saya pisahkan sebab nanti kalau kakak datang dia akan tidur di bilik yang ini ya. Dia akan tidur di bilik ini karena ini cukup lebar, makanya saya belum pindah ke sini. Nirmala, pakai bajunya. Iya. Padahal ini saya beli untuk susun barang ya, sahabat semua. Ini pun berserak juga. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat siang. Jadi untuk video kali ini, apa di belakang pula? Masih luar Bapak Nirmala. Kita mau bersih-bersihkan ini bilik ya sahabat semua. Ini kamar ataupun kamar saya bilang ya. Jadi kita mau bersihkan sebab beberapa hari lagi kata Kak Sri dia mau datang. Ih, merah muka aku ini. Mau datang, jadi saya mau bersihkan. Maklum ya sahabat semua, anak kecil ini semua berantakan. Jadi saya mau ini semalam waktu itu nodong tikan di sini ya sahabat semua. Dia pindahkan semua barang-barang ini, tikar-tikar yang biasa di bilik biring. Biring memang suka simpan di biliknya, jadi karena apa namanya mereka tidur dua orang, jadi tikan pindahkan semua barang-barang ke bilik ini. Sebab bilik ini tidak ada yang tidur di sini ya, memang sengaja ya sahabat semua. Sengaja karena apa namanya Kak Sri mau datang, makanya saya tidak pindah ke sini. Ini kan luas. Jadi saya tidak pindah ke sini, sengaja memang kan karena Kak Sri mau datang. Jadi saya mau bereskan dulu. Saya tidak pindah supaya Kak Sri nanti jangan tidur di luar, maksud saya. Makanya saya tidak ada pindah dulu. Aduh, hoi. Ini kita mau ikat. Allahu Akbar. Kita ikat ya supaya tidak terlepas-lepas. Nanti ini saya mau letak dulu di kamar biring ya.
ataupun saya letak di sini aja ya sahabat semua, di sudut. Sebab kasihan juga di kamar biring nanti sumpah. Apa namanya? Abang pokoknya adalah ya, dia kata dalam video saya itulah videonya baju tidur dibawa memasak, baju tidur dibawa memasak, belanja di along-along, pergi ke rumah orang cerita-cerita. Jadi saya harus berbelanja di mana kalau tidak di along-along ya bang ya, ataupun saya bilang kakak pun. Jadi saya mau belanja di mana, di tak kalah saya mau pergi ke Malaysia belanja saya di Maidin kan. Kalau kita di kampung belanja di along-along itu sudah biasa ya. Nah, kita letak aja di sini. Jadi saya letak di situ ya sahabat semua. Nanti kalau di bilik biring, sumpah puluh rasa biring kan. Tadi saya letak dulu di sini. Nanti kalau datang biring, saya tanyalah letak paling bagus di mana. Nanti saya boleh pindahkan ya. Setelah ini saya akan bersihkan ini semua dulu. Ini kan, di sini. Nanti saya suruhlah buat debak dan malah gantungan ya. Saya letak dulu. Di mana? Enggak ada. Laci. Itu apa enggak stres kita melihatnya ya sahabat semua itu. Anak raksasa ada di yang ayunan. Oh, bapak bar, aduh. Sudah lama ya sahabat. Sudah lama ya sahabat semua, Bapak Nirmala ajak saya pindah ke bilik ini sebab ini lebih lebar, lebih luas. Jadi karena saya tahu kakak dan abang mau datang, jadi saya bilang tunggu aja lah macam itu ya, sebab nanti kalau di luar kasihan. Di bilik sana sebetulnya boleh sih ya sahabat semua, tapi ini lebih luas. Jadi karena Kak Sri pun ada anak tiga, jadi saya tunggu macam itu ya. Tengok ini bekas-bekas tikar semua. Nah, sudah bersih ya sahabat semua, sudah bersih. Nanti tinggal saya pel lagi. Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lagi video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampu ini ya sahabat semua. Mas, mana mau pasang? Oh, ini harus dicas lah. Ini lampu Nirmala ini ya sahabat semua.